Dan Mumel kayak siapa bahannya? Kayak Ibu Rohma kan sama ini. Yang tebakannya benar tuh cuma Nova sama Om Rao katanya cewek. Sama aku juga bener. Iya. Keren Om. Pernah ada permasalahan antara suami dari Krisdayanti Raul Lemos dengan kedua anak Krisdayanti dari pernikahannya bersama Anang Hermansyah. Saat itu, keduanya bahkan saling sindir di sosial media. Kini semua permasalahan sudah mencair, bahkan terlihat. Pertemuan Aurel Hermansyah dengan Raul Lemos nampak biasa saja dan bahagia berkumpul bersama. Pertemuan mereka pun mendapat sorotan bahkan dikomentari para netizen yang ikut berbahagia atas kumpulnya Atta Halilintar Aurel Hermansyah, Krisdayanti juga suaminya Raul Lemos. Bahkan Krisdayanti pun memamerkannya di sosial media. Tak ada lagi permasalahan antara Aurel Hermansyah dengan Raul Lemos, keduanya sudah baik-baik saja. Meskipun dulu permasalahan nampak tak bisa dihindari, nampaknya Raul Lemos tak suka kepada Aurel Hermansyah yang cuekin ibunya bahkan nampak tak peduli kepada Krisdayanti. Ini spesial, ini udah diarepin, kangen banget masakannya Raul, ya Allah. Raul, thank you so much, ya Allah. Gak kelihatan loh masakannya loh, tau-tau udah di sini. Kita skillnya sama ya? Buka rahasia lagi setelah menikah dengan Atta Halilintar. Atta Halilintar bisa mengajarkan Aurel kembali berhormat kepada orang tuanya, bahkan kini Aurel Hermansyah dekat kembali dengan Krisdayanti ibu kandungnya, tak bisa lepas. Membuat proyek lagu bersama, kemana-mana bersama, bahkan curhat kehamilan pun kepada sang ibu kandung Krisdayanti. Kini Atta Halilintar bisa membawa Aurel Hermansyah ke rumah Krisdayanti di tengah ada Raul Lemos dan kumpul bersama. Kebahagiaan ini nampak menjadi kebahagiaan keluarga dari Krisdayanti yang bisa melihat Aurel Hermansyah dan bisa berkumpul lagi dengan Aurel meskipun belum ada Azriel, namun Krisdayanti menyebutkan waktu yang akan bisa membawa Azriel kembali kumpul bersamanya saat ada Raul Lemos. Indahnya kebersamaan Aurel Hermansyah bisa kumpul lagi bersama Krisdayanti dan Raul Lemos, banyak yang memuji Atta Halilintar bisa menyatukan kembali keluarga ini. Pujian untuk Atta ini banyak disebutkan oleh netizen di komentarnya. Karena hubungan anak dan ibu tak ada mantan anak. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you.